Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. So, seperti biasa, jika dia jelas, boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai ya, sebab kita sentiasa mengalami shadow ban dan sertai telegram saya iaitu Regi JC Ritauddin. Baik, so, saya sebenarnya sudah lama diminta ulas berkenaan dengan jemputan ya, jemputan Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia terhadap kumpulan pro LGBT iaitu Coldplay, sebuah kumpulan rock untuk membuat persembahan di Malaysia. Jadi lama dulu saya pernah sentuh dan kemudian saya cuma mengambil pendirian tunggu dan lihat ya, sama ada konsert itu diteruskan. Dan nampaknya konsert itu diteruskan tanpa segan dan silu oleh kerajaan. Dan perlu saya beritahu di sini bahawa ianya adalah pengetahuan umum di seluruh dunia bahawa Coldplay adalah pro LGBTQ. Ya, dan mereka di pentas mereka menampilkan warna-warna LGBT dan terang-terang mengiktiraf budaya LGBT. Kita pun sudah melalui satu insiden di mana satu kumpulan rock yang memang terkenal dengan membuat adegan-adegan pro LGBT telah dibenarkan bersembah di sini, dan berlaku satu insiden di mana dua lelaki dalam persembahan itu bercium. Okey, dan kemudian menjadi kontroversi besar. So, nampaknya kita tidak belajar daripada insiden itu. Lama dulu Perdana Menteri secara terbuka mengalu-alukan Coldplay. Ini bagi saya sesuatu yang pelik, di mana ketua eksekutif sebuah negara membuat satu video mengalu-alukan Coldplay yang diketahui pro LGBT dan diketahui mempamerkan sifat pro LGBT menerusi simbolik ya, simbol-simbol bendera dan sebagainya di pentas. So ini membawa satu mesej buruk di kepada masyarakat di negara kita, ianya ibaratlah atau umpama kerajaan seolah-olah mengiktiraf budaya LGBT. Jangan salahkan mana-mana pihak yang berpandangan begitu ataupun mengesyaki perkara itu. Dalam negara ini di mana Islam adalah agama persekutuan, di mana budaya ini tidak diterima oleh majoriti, tindakan kerajaan ini cukup luar biasa, cukup pelik. Itu komen saya. Ya, ini adalah berdasarkan saya juga lihatlah reaksi di media sosial. Saya juga lihat reaksi netizen, khususnya yang beragama Islam, yang terkejut perkara ini dibenarkan. There is no way the government can justify or explain this. Ini bagi saya adalah sesuatu yang amat memalukan negara kita sebagai sebuah negara Islam. Ya, tapi saya tidak hairan kerana sudah ada satu kumpulan di dalam kerajaan, blok kerajaan, yang mengisytiharkan dengan jelas, terang lagi bersuluh bahawa aspirasi mereka adalah untuk menjadikan negara kita sekular dan mereka duduk dalam kerajaan. Jadi kalau negara ini aspirasi mereka untuk menjadikannya sekular, maka tidak hairanlah kumpulan seperti Coldplay boleh membuat persembahan di Malaysia. So itu komen saya. Ini adalah satu, bagi saya lah, bagi umat Islam, ini adalah satu satu daripada banyak detik hitam dalam sejarah tanah air. Ya, di mana secara waras sesuatu kumpulan yang diketahui pro LGBT diketahui mempamerkan simbol-simbol dan adegan-adegan pro LGBT dialu-alukan untuk melakukan persembahan, dan setelah mendapat tentangan untuk berbulan-bulan lamanya daripada kumpulan-kumpulan prihatin Islam, ia tidak diendahkan dan persembahan ini diteruskan. Itu komen saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.